Mereka. Oh, mereka. Ye. Mereka le. Ye ye. Banyak tu jule yu lepas. Banyak berang ye. Okey. Rata wedi kula nyebrang ye. Banyak sakit renang kok. Wedi tenan loh. Boy lepas gue go kecah wong cepet kok. Ye. Darene ora kecah ora kaya ora. Ya kita di sini bisa menyewa tikar, guys. Enggak tahu harganya berapa nyewa tikar. Kita juga bisa menyewa seluncur. Ini seluncurnya, guys. Kalau mau berseluncur. Ini kira-kira pintanan, Pak, sewa? 10.000. Oh nggih, tanya-tanya riyen. Nggih, video. Nah, banyak guys kalau mau berselancar di Baron ini, guys. Tadi saya sengaja tidak berbicara karena biar menikmati suasana Baron, guys. Nih, kalau mau sewa, guys. Tadi nyebrangnya 10.000 ke pulau ini. Habis itu kalau apa namanya, kalau mau nyewa kloso ya 10.000, guys, kalau nggak salah, guys. Seluncurnya 10.000. Fotografer juga ada, guys, di sini fotografer. Nggak tahu ongkosnya berapa. Tadi ada yang tukang-tukang foto gitu, guys. Eh, di sini banyak kupu-kupunya, guys. Oh, ya kan, guys? Tuh, kupunya banyak, guys, kupu-kupu di Baron ini. Itu ada murbai, pohon murbai. Di situ alas, guys. Alas karang. Terus ada penjual minuman juga, guys. Wah, ada gua, guys. Kita lihat gua apa, guys. Tuh, gua, guys. Di situ gua selarong ya, biasa untuk nyiblorong, guys. Isinya apa saya nggak tahu, guys, tapi kelihatannya oh ada isinya kayak biawak gitu, guys. Niku gua apa, Pak? Niku, Pak, niku ming terowongan sana. Terowongan. Oh, jemaah turun, Pak. Ini karang, guys, keras banget. Oh, ini terbentuk dari karang-karang sini. Itu aja mercusuar. Intinya bagus lah, guys, gak rugi ke Baron. Very good lah. No kaleng-kaleng rengginang. Mantap sekali, guys. Ya intinya kalau mau ke Baron, perjalanan dari Klaten tadi 2 jam. Habis itu ongkos, kalau ongkos masuknya 15
ongkos nyebrang 10. Habis itu ongkos nyewa tiket 10. Ya sedia uang 100 guys, sudah cukup. Ke Baron guys. Demikian guys vlog saya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Terima kasih guys.